عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد، Alhamdulillah, kita menyambung pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita membicarakan berkenaan dengan rukun wuduk yang ketiga, iaitu membasuh tangan daripada ujung jari sehingga kepada siku. Maka kita akan melalui menyambung apa yang dikatakan oleh pengarang sini tentang rukun-rukun wuduk yang berikutnya. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Baik, jika mana kita mengamati rukun-rukun wuduk yang lalu, daripada membasuh muka, membasuh tangan, dan insyaAllah nanti yang terakhir ataupun yang kelima adalah membasuh kaki, semuanya itu pengarang menggunakan perkataan ghuslu, bermakna mencuci. Mencuci muka, mencuci tangan dan mencuci kaki. Tetapi apabila pengarang menyebut berkenaan dengan kepala, rukun wuduk yang keempat ini, pengarang mengatakan mas'u syai'in, menyapu sebahagian daripada kepala. Dia tak kata membasuh, dia kata menyapu sebahagian daripada kepala. Maknanya apa? Yang disyaratkan pada menyapu pada kepala ini adalah membasuh sedikit, menyapu sedikit. So kalau membasuh tu maknanya kita literally ambil air, basuh dengan tangan banyak dan sebagainya. Tetapi bila bawa kepala, sedikit. So caranya macam mana? Maknanya kita tak ada air, kan? Kita tak ada air, kita buang, kemudian kita sapu. Tak ada air, buang, sapu. Ha. Bukan kita ambil air, buf, kalau pegang. Ha. Ini model shampoo. Bu, 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 bukan. Dia ambil air ni, buang apa yang bila tu baru sapu. Itu namanya menyapu. Ha. Eh, kalau kita buka paip, tak ada kepala kita, ha, insyaAllah demam. Ha, subhanallah. So yang diwajibkan, bila pak kepala tu menyapu kepala sedikit. Subhanallah. Mazhab Syafi'i mengatakan any part of kepala kita sapu, depan ke, belakang ke, tengah ke, sapu ambil air sikit, letak kepala, sah. Kita pakai songkok, contohlah. Pakai songkok haji, songkok lipih. Songkok ni kita yakin kalau kita letak air kat songkok kita ni, basah dia sampai kepada kepala kita. Dan kita niat dengan basuh atas kepala, atas songkok kita ni, tujuan dia basah dia sampai kepada kepala kita, sampai kepada kepala kita ini, basah dia sampai untuk kita niat basuh untuk kepala time angkat wuduk, maka sah. Sah. As long as kita yakin benda tu boleh sampai. Tapi kalau kita memang niat untuk sampai tapi kita pakai helmet, memang tak sampai lah. La ilaha illallah. So kalau kita pakai songkok yang tipis, sampai dia punya basah tu kepada kepala kita, memang kita memaksudkan untuk sampai kepada kepala kita, maka sah. Wuduk kita sah. Eh, subhanallah. Jadi bila bab berkenaan dengan menyapu sebahagian dari kepala, bermakna sedikit sahaja. Ini yang kadar wajib. Adapun kalau kadar yang sunatnya itu dibasuh seluruh kepala. Eh, jadi dia ambil air itu dibuang, letakkan ibu jari tepi ni, pusing. Depan, satu. Ambil lagi, dua. Ambil lagi, tiga. Itu cara sunat dia. Eh, bukan ambil air, bu. Ni bu. Ni baik mandi sudah, tak payah nak buat. Subhanallah. Jadi, itu yang masalah kadang-kadang bila mana kita membaca kitab, dia akan tulis mas'u. Mas'u ni bermakna menyapu. Menyapu ni, dia ada tiga bab.
tiga yang lebih kurang sama. Pertama berkenaan dengan menyapu kepala ketika angkat wuduk. Yang kedua berkenaan dengan tayamum. Sebab tu kita mendengar dia menyapu muka. Dia tak ada kata meratakan muka, tak ada. Kita cuma kalau tayamum tu ambil tekap dah menyapu. Yang ketiga adalah apabila kita menyapu kepada khuf. Kita pakai kain kasut yang jenis khuf ni yang dia tak masuk air, maka kita ambil air tu lalukan saja. Dia bukan kena basuh juga tak. Ambil air sikit, basuh sikit. Dah. Habis. Jadi ini namakan menyapu. Jadi bila kata menyapu tu bermakna dia bukan membasuh. Jadi berkenaan dengan menyapu sebahagian daripada kepala ini, mazhab Syafi'i sebahagian, as long as nama dia part of kepala, maka dia sah. Jadi kalau orang tu menyapu rambut, itu different. Kalau rambut tu yang terurai keluar daripada kawasan batasan kepala, maka tu tak sah. Yang ke atas kepala, rambut yang atas kepala saja yang sah. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah rukun wuduk yang keempat, membasuh atau menyapu sedikit daripada kepala. Baik, kita lanjutkan al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Bermakna mata kaki ni wajib untuk dia basuh. So dia kena lebihkan sedikit. Berkenaan dengan membasuh kaki, kedua kaki ini sama berkenaan dengan apabila kita membahaskan berkenaan dengan membasuh tangan semalam. Bermakna kita kena hilangkan apa namanya perkara-perkara yang boleh menghalang air wuduk sampai kepada kaki kita. Termasuk juga di kuku-kuku kita, kuku kaki. Kalau di kuku kaki tu ada terselit tanah, terselit apa-apalah, ataupun di kaki kita waktu kita cat, kadang terpijak cat dan sebagainya, maka itu wajib untuk dihilangkan. Dihilangkan terlebih dahulu. Jadi barulah setelah itu kita cuci. Baik, kemudian juga disunat untuk kita menyelang-nyelingkan ketika kita membasuh kedua kaki. Diselang-selingkan menggunakan jari kelengkeng tangan kiri. So kalau kaki kita mengalak gini, dia adikan daripada belakang. Belakang. Kemudian kaki sebelah kanan pula pun sama juga. Kaki kiri pula. Dilakukan daripada sebelah belakang. Ini pun adalah di antara sunat-sunatnya. Kalau kita tak mampu, ustaz saya cuma mampu buat daripada depan, tak apa, buat je. Jangan pula buat ke belakang dan tergulik dalam bilik air. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi dia buat. Dan sama juga apabila berkenaan dengan mencuci kaki ini, disunatkan untuk membasuh 3 kali dan disunatkan untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi inilah secara ringkasnya perbahasan berkenaan dengan anggota-anggota yang wajib untuk kita basuh ketika angkat wuduk. Jadi apabila kita membicarakan berkenaan tadi, kalau kita membasuh sampai kepada mata kaki, bermakna apa? Kita tak boleh just gini dah habis. Buka paip gini dah. Memang kita nak kena check ni tapak kaki semua kena tak air. Tapi ni semua kena air tak? Sebab tu kita disunatkan apa? Untuk menggosok. Bila kita gosok, kita pasti benda tu kena air. Air tu rata. So kalau kita letak air gini tarik. Gini tarik. So kita pun tak sure ni sekarang. Sama ada kita punya wuduk tu kena tak tapak kaki, tepi-tepi jari, belakang, buku apa namanya, buku lali kena ke tak? Tepi ni semua kena ke tidak? Contohnya. Dan sebab tu kita disunatkan untuk menggosok. Jadi kita tahu confirm. Jadi kalau kita tengok kaki tu, tengok betul. Tengok kena tak semua. Tengok semua kena air tak? Kena air tak? Subhanallah. Tengok air semua kena tak? Jadi bila kita confirm, kita 100% sure, baru lagi wuduk kita sempurna. Ni nanti kan bila dah semayang, nanti baru tengok, tu kaki aku macam tak kena air je. Dah 50. Ni air kering ke? Air kena kipas ke? Dah tak tahu. Salah siapa? Salah sendiri. Lepas tu perlu bila kita angkat wuduk, kena check. Masuk siku, tengok. Kena tak semua ni? Ni semua kena air ke tak? Kaki pun sama juga. Kepala sedikit, muka ni semua kena air tak? Ni tepi ni semua ni. Kena air ke tidak? Subhanallah. Benda ni perkara yang wajib. Kalau wuduk kita tak sah, macam mana semayang kita nak sah? Tu je kita nak kena fikir. Wuduk kita tak sah, macam mana semayang kita nak sah? So kalau kita wuduk tak sah, semayang zuhur kita tak sah, kita semayang asar pun tak sah dan semuanya tak sah. Pasal kita ambil sambil lewa. Subhanallah. Jadi benda ni adalah perkara yang penting. Penting untuk kita ambil ingat. Take note benda ni supaya kita punya wuduk sah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan dengan rukun wuduk yang terakhir pada esok hari insyaAllah. Putus surah wa'asin dan tasbih kafaratul majlis.
Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa a'malana wa salatana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wa walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minna wa minkum.